bilang tidur di rumah Pak RT. Cuman ya itu dari penyidik tuh bilang kalau tidur di apa Pak bawa kalau Pak apa Pak RT aja tidak membukakan kunci kontrakan. Jadi apa ya Teguh tuh gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kamu tidur di kontrak apa di kontrakan Pak RT, kamu tuh akan bahaya ikut sama yang teman lima itu. Jadi pikiran Teguh tuh kemana-mana itu takut waktu itu, ditambah masih sekolah, jadi takut. Jadi Teguh tetap ke kayak gitu tuh. Jadi ya diarahkan lah. Abis beli nasi kuning, terus pulanglah ke rumah Pam gitu. Jadi abis apa beli nasi kuning tuh, jadi diarahkannya apa ke GSP, terusnya langsung ke rumah Pam. Terus Teguh bilang apa ya itu suruh tidur di rumah Pam gitu. Ya menyesal udah apa tidak sesuai dengan yang Teguh inginkan gitu. Padahal kan Teguh tidur di situ. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.